Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Dian Sri Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 2 dari TK Puspita Kota Surabaya. Kali ini saya akan menyampaikan modul 2.3A5 tentang ruang elaborasi pembentukan komunitas praktisi untuk mempraktekkan praktek coaching. Yang berperan dalam praktek coaching yang pertama yaitu saya, Dian Sri Wahyuni, sebagai coach. Ada teman saya, Pak Imam Syafi'i, sebagai uci. Ada Bu Maria sebagai pengamat dan Bu Indah sebagai pengamat juga. Dan yang selalu memberi motivasi dan bimbingan yaitu fasilitator Ibu Elo Wiwin Herowati Mas Uda dan pengajar praktek Ibu Siti Indrawati. Saya mendapatkan tugas untuk menyelesaikan kasus 1. Di sini kasusnya yaitu Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Mari kita langsung menyaksikan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Oke. Baik. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi juga, Kenzi. Kenapa wajahmu murung? Bu, saya tidak mau belajar dengan teman-teman. Loh, kenapa, Kenzi? Ada yang salah dengan teman-temanmu? Saya nggak mau, Bu. Apakah teman-temanmu membuat kamu tidak nyaman, Kenzi? Tidak, Bu. Jadi daripada kelompok. Karena kalau saya mengerjakan sendiri, saya bisa mengerjakan sesuai dengan harapan saya. Kalau saya selalu mendapatkan yang baik dan memuaskan. Wah, ternyata Kenzi anak yang pintar dan mandiri ya. Tapi Kenzi, kalau kamu mengerjakan bersama teman-teman, kamu lebih bahagia dan senang. Karena kamu bisa memberikan contoh kepada teman-temanmu. Tidak, Bu. Saya mengerjakan sendiri saja bisa berhasil dan nilai bagus tanpa bantuan orang lain. Oh, begitu. Kenzi, apakah selamanya kamu akan selalu sendiri? Tidak ingin ada teman-teman di samping kamu? Tidak enak loh selalu sendiri, Kenzi. Tidak ada teman, tidak bisa bercanda, tidak seru, dan tidak bisa saling bercerita. Tidak sih, Bu. Saya masih butuh teman kok. Nah, itu kamu pintar, Kenzi. Sayang, ingat ya nak, kita ini makhluk ciptaan Tuhan yang tidak bisa hidup sendiri. Dan kita selalu berdampingan serta tolong-menolong. Jadi nanti Tuhan tidak suka kalau kita tidak mau bekerja sama, sayang. Jadi sekarang guru tanya lagi, apa kamu yakin tidak mau berdiskusi dengan teman-temanmu di kelompok? Ya tidak sih, Bu. Saya masih mau belajar dengan teman-teman kok. Tapi saya kesulitan berdiskusi dengan teman-teman di kelompok, Bu. Oh gitu.
Jadi kamu masih kesulitan. Coba ibu ingin tahu kendala apa saja yang kamu rasakan jika bersama teman-temanmu. Aduh, banyak sekali bu. Misalnya, saya kesusahan menyesuaikan waktu. Lalu kadang juga berbeda pendapat bu. Dan ada beberapa teman yang tidak mau mendengar pendapat saya. Lalu ada yang mereka yang tidak tahu apa yang mereka lakukan dengan topik yang dibahas saat belajar bersama. Oh begitu. Coba kita bahas satu persatu. Untuk masalah waktu, siapa yang menentukan? Kalau masalah waktu sih, saya harus tahu kapan waktu saya kalau kosong. Nah, itu yang kamu lakukan sehingga enggak suka jika belajar dengan teman-temanmu. Lalu, ketika kamu lakukan, bagaimana dengan hasil jawaban teman-temanmu? Ya, ada yang bisa dan ada yang menolak, Bu. Makanya itu saya selalu tidak bisa belajar bersama teman-teman saya. Kalau begitu, Bu Guru tanya lagi. Apa yang kamu lakukan agar bisa diskusi bersama teman-temanmu pada waktu yang tepat dan semua harus menerima waktu yang kamu tentukan? Ya, saya harus menentukan waktu sesuai dengan kelompok dan menentukan tempat yang cocok untuk belajar bersama. Nah, itu kamu tahu dan pintar menjawabnya. Lalu, bagaimana cara menentukan agar semua berjalan dengan lancar bersama teman-temanmu? Kalau menurut saya sih, mengikuti suara terbanyak agar kita bisa mengambil jalan tengah. Nah, apakah kamu sudah melakukan diskusi ini dengan teman-temanmu? Belum sih, Bu. Tapi saya akan mencoba melakukan hal tersebut. Lalu bagaimana dengan teman-teman yang tidak tahu dengan apa yang dibahas di tugas kelompok tersebut, Bu? Menurutmu nih, apa yang menurut teman kamu tidak tahu dan apa yang harus dikerjakan? Tidak mengerti pembelajarannya, Bu. Lalu, apa yang akan kamu lakukan agar teman-temanmu tahu cara mengerjakan dan topik pembelajarannya? Ya, tentunya dengan memberikan penjelasan singkat dan menanyakan apa yang kurang dimengerti. Wah, kamu hebat dan pintar. Nah, itu kamu mengerti. Dari yang kita bicarakan tadi dan yang kita diskusikan tadi, hal apa yang kamu lakukan agar bisa tercapai belajar dengan teman-temanmu? Begini Bu, ada beberapa hal yang harus saya lakukan. Ya, caranya itu yang pertama, saya harus meluangkan waktu dengan tepat agar bisa belajar bareng bersama teman-teman dan menyesuaikan waktu yang tepat untuk semua anggota. Dan yang kedua, saya harus bisa menyamakan persepsi dulu dengan teman-teman dengan topik tugas tersebut sampai. Nah, kalau sudah mengerti, itu akan membantu dan akan bisa menyamakan pikiran kita untuk mencapai sebuah tujuan jawaban tentang tugas itu, Bu. Dan yang ketiga, mengambil dan menentukan jawaban yang tepat agar hasil diskusi kelompok bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan bersama. Dan yang keempat, kita harus berbagi peran dan tugas untuk tiap kelompok. Nah, dan yang terakhir, ini yang kelima, hasil diskusi itu bisa dengan santai. Hasil diskusi yang akan saya lakukan itu saya lakukan dengan santai tapi serius Bu, maksudnya sersan gitu. Mantap.
kamu keren, Kenzi. Nah, sekarang kamu kan sudah tahu dan sudah menemukan solusi agar dapat belajar bersama teman-temanmu secara kelompok. Dan apakah kamu sudah mau memutuskan belajar kelompok bersama teman-temanmu? Dan tunjukkan kalau kamu itu pintar, terbukti dengan hasilmu selalu mendapat nilai baik. Namun ada baiknya kamu berbagi ilmu bersama teman-temanmu pada kegiatan belajar kelompok, Kenzi. Iya deh, Bu. Saya akan mencoba dan mau belajar kelompok bersama teman-teman. Saya sadar, Bu, kalau saya ini egois dan pentingkan diri saya sendiri. Baik, Bu, mulai sekarang saya akan belajar diskusi kelompok bersama teman-teman saya. Nah, begitu dong, Kenzi. Tunjukkan ya, dan jangan hanya sekedar janji sama ibu. Oke? Oke, siap, Bu. Saya berjanji sama ibu. Terima kasih, nggih. Sama-sama. Demikianlah praktek kucing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.